Baleno hatchback rival Honda Jazz. Been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. Mobil Suzuki Baleno meluncur telah lebih dari 24 tahun serta hadapi sebagian pergantian. Suzuki Baleno menguak kenyamanan serta kelapangan dalam mobil sedan. Pada 2015, Suzuki Baleno timbul dalam wujud hatchback buat bersaing dengan Honda Jazz serta Toyota Yaris. Saat ini, mobil Suzuki Baleno terkini masuk ke Indonesia pada tahun 2017, sehabis tadinya diluncurkan di India serta Jepang. Saat ini harga mobil sisa Suzuki Baleno terus menjadi murah buat penasaran dengan fitur serta spesifikasi hatchback. Ini ia harga mobil sisa Suzuki Baleno hatchback 2017 beserta spesifikasi. Satu. Bagian bidang dalamnya di sisi dalam mobil Suzuki Baleno hatchback dilengkapi dengan 5 sofa penumpang dengan kabin luas serta luas. Bagian kemudi, Suzuki Baleno memperoleh steering wheel audio control switch. Desain dashboard mobil Suzuki Baleno hatchback nampak elegan serta paduan dominasi warna gelap. Ada AC controller serta gate type simple. Sisi head unit mobil Suzuki Baleno tersemat sistem hiburan antara lain musik CD, radio, USB, AUX serta display audio yang menawan. Pada multi-instrument display, MID, Suzuki Baleno masih memakai jenis analog serta digital. Sofa mempunyai material dengan bahan standar kain dengan door trim bahan fabrik serta kulit soft touch. Bagian kabin mobil Suzuki Baleno lumayan luas berikan ruang yang luas buat bawa benda bonus di sofa penumpang. Ditambah lagi dengan bagian bagasi yang luas. Performa mesin mobil sisa Suzuki Baleno hatchback ditenagai dengan mesin K14B1, 400 cm³ 4 silinder SOH. Tenaga mesin ini sanggup menggapai 92 horsepower serta torsi optimal 130 Nm. Mesin mobil Suzuki Baleno bergerak dengan sistem penggerak roda depan FWD. Selaku teknologi irit bensin, Suzuki ikut menyematkan multi-point injection. Pada transmisi mobil Suzuki Baleno dilengkapi transmisi manual 5 percepatan serta otomatis 4 percepatan. Bagian suspensi hatchback sisi depan disematkan McPherson strut with coil spring serta balik dengan torsion beam with coil spring.
3. Bagian eksterior. Sisi luar Suzuki Baleno terkategori mobil hatchback kelas menengah ke atas. Bagian depan bawa kesan menarik dengan grill kristal horizontal dengan aksen krom serta headlamp modern. Bagian lain mobil Suzuki Baleno dilengkapi dengan fog lamp bundar di bagian bumper serta lubang hawa berupa trapezoid. Bidang luar mobil Suzuki Baleno hatchback tersaji dengan lembut serta tanpa dihiasi banyak aksen. Dari sisi ground clearance yang lumayan besar di kelas hatchback dengan felt case alloy berdimensi 16 inci. Bagian bidang luar balik Suzuki Baleno hatchback mempunyai rear lamp serta rear spoiler pada jenis tertentu. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same. 4. Fitur keselamatan Suzuki Baleno mempunyai sebagian fitur keselamatan semacam sensor parkir serta immobilizer buat keamanan mobil dikala musibah. Selaku kelas hatchback yang mutakhir, Baleno pula disematkan sistem pengereman ABS serta EBD. Pasti ditambahkan pula fitur adjustment seat belt yang telah terdapat di masing-masing sofa penumpang serta pengemudi. Di bagian pengereman mobil Suzuki Baleno hatchback telah disematkan rem ventilated di sisi depan. Sebaliknya leading trailing drums buat rem bagian balik. Suzuki Baleno hatchback tercatat dirilis cuma dalam dua varian yang terdiri dari jenis AT serta meter T. Dari fitur serta spesifikasi di atas, mobil sisa Suzuki Baleno hatchback ini dapat jadi opsi. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but I'll be okay. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but I'll be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. Saat ini, harga mobil sisa Suzuki Baleno dapat kamu miliki mulai 145 juta rupiah. Bila lagi memilah harga mobil sisa Suzuki Baleno, pantas cek lebih perinci tiap fitur. Yakinkan mobil sisa Suzuki Baleno hatchback tersebut dalam keadaan prima. Kontan Co. It merangkum harga mobil sisa Suzuki Baleno dari all per tanggal 25 Agustus tahun 2021. Suzuki Baleno mempunyai sebagian fitur keselamatan semacam sensor parkir serta immobilizer buat keamanan mobil dikala musibah. Selaku kelas hatchback yang mutakhir, Baleno pula disematkan sistem pengereman ABS serta EBD. Pasti ditambahkan pula fitur adjustment seat belt yang telah terdapat di masing-masing sofa penumpang serta pengemudi. Di bagian pengereman mobil Suzuki Baleno hatchback telah disematkan rem ventilated di sisi depan. Sebaliknya leading trailing drums buat rem bagian balik. Suzuki Baleno hatchback tercatat dirilis cuma dalam dua varian yang terdiri dari jenis AT serta meter T.
back a year ago. I move on each and every day.